Sudah bertahun lamanya kita semua tidak mendengar kabar daripada penyanyi kelahiran Sarawak, Datin Sri Kamelia. Bagaimanapun, namanya kembali menjadi sebutan ramai selepas juruselek terkenal Khair Khalid memuat naik foto wajah terbaru Kamelia yang diselek untuk sebuah majlis di Istana Negara Kuala Lumpur baru-baru ini. Anggun dan kejelitaannya masih tidak pernah pudar. Begitulah antara pujian yang menghujani ruangan komen entry Instagram juruselek ternama berkenaan. Tidak ketinggalan, video persembahannya bersama Bob Yusuf di Istana Negara juga turut tular dalam TikTok. Kemerduan suaranya masih sama. Cair diva mendengar suara Kamelia menyanyikan lagu simfoni Tuanku bersama Bob terubat kerinduan. Mungkin Kamelia lebih selesa dengan kehidupannya ketika ini, jauh daripada dunia seni yang penuh dengan kontroversi. Apapun, kemunculan Kamelia sungguh menyita perhatian.